Assalamualaikum everybody and welcome to Binding of Isaac Rebirth. Apa khabar everybody? Semua sihat-sihat belaka? Aku pun sihat juga, tapi aku ada good and bad news. Sekarang ni aku dah banyak sangat main Binding of Isaac sampai aku tak boleh berhenti. Dan aku dah dapatkan achievement-achievement yang sepatutnya aku dapat on camera, tapi tak apalah. Macam contohnya Broken Arc ni aku dah dapat, Mascara aku dah dapat, Samson Chain aku dah dapat, dan satu lagi achievement aku dapat It Lives. Aku dah bunuh Mom's Heart 11 kali. So senang cerita aku dah banyak dah dapat achievement. And achievement aku sekarang dah ada 73. So dia ada 78 achievement. So kalau boleh aku nak dapatkan semua lah. So hari ni aku tak ada apa-apa mission. Aku just rasa macam nak dapatkan semua ni, beat Mom's Heart ataupun apa-apa, apa tu, macam motif lah. Macam contoh ni, yang ni aku dah Isaac aku dah boss rush dengan Mom's Heart. Yang ni aku belum lagi, yang ni aku dah macam tu lah. So sekarang lupa pula, aku dah unlock satu lagi karakter, yang itu I don't know what his name. Dia tak ada nama, dia The Unknown. So hari ni aku rasa better aku ambil Madden dia ni, so that kita tengok apa yang apa item kita dapat dalam round ni. So dengan Mac kita akan dapat Yum Hearts. Yum Hearts adalah kita boleh apa namanya, kita akan ada reusable heart lah sebenarnya cerita. Macam kalau aku ambil damage ke, aku tak payah tunggu nyawa, aku boleh just apa tu, guna item untuk dapatkan satu nyawa. Contohnya, okay, kalau aku tekan item tu, aku dapat satu whole heart. Sebenarnya item ni combination paling best kalau kita dengan apa tu, yang siapa, satu lagi karakter tu yang apa tu, kalau kita ambil damage, nanti nyawa kita, damage kita lagi tinggi tu kan. Itu memang paling terbaik dengan dia ni. So, okay. Tapi masalah dengan Mac ni, dia punya damage-nya memang rendah sangat. Starting damage dia memang kosong lah sebenarnya. Come on, apa dia ni? Betul-betul aku tak main 2 minggu. Janganlah bully aku. Oh my god. Tak apa. Yang ni tak seteruk macam episod sebelum ni yang 3 jam baru aku siap tu. Woo, that was a hard achievement. Satu achievement yang aku rasa macam aku tak nak buat dah lepas ni. Tapi aku tahu ada yang lagi teruk daripada tu. Macam yang aku cakap solar system tu ke, itu lagi teruk lah. Okay, all staff up. Damage aku naik. Okay, good. Health naik, semua naik. Damage aku naik sikit. So, okay lah tu. Itu salah satu item yang aku skip naik. Dia everything adil, kau boleh shoot naik, kau boleh luck naik, kau boleh damage naik. So damage aku tak ada nak tengok sangat sekarang ni. And hopefully kau suka dengan cara aku buat macam fast forward tu. Pasal macam aku cakap, aku nak cuba buat episode yang pendek, tapi aku tak nak potong. Pasal aku rasa macam everything yang jadi dalam game ni aku nak tunjuk korang. Tak ada macam aku bohong ke apa ke. Ni tak best ni. Greedy Bomb ni dia akan ambil duit kita. Dia sama macam Dark Bomb, tapi Dark Bomb ambil nyawa kita dan dia apa tu, tukarkan kepada Soul Heart. Tapi kalau yang ni, dia akan ambil duit yang kita dapat dan ditukarkan dia kepada apa-apa item macam dalam shop tu lah. So contoh macam ni, okay, ambil duit. Hopefully kau kasih. See, dia memang tak selalu kasih kita duit tau. Tak selalu kasih kita item. So useless gila kot. Eh tak apalah, aku dah dapat tu. Terima je lah. Nice. Dapat deal with the devil room. Alah, tak ada item. What the hell? Semua kosong. Aku dah banyak nyawa ni, aku boleh jual satu nyawa aku sebab untuk dapatkan item. God damn. Dah lah, aku tadi masa room pertama kau perasan aku dah banyak gila tinted rocks, tapi aku tak ada bomb, so aku tak boleh buat apa. Oh no. Boomerman, come on. Okay, good. Ah. Just die already.
Wow, 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 wow. Damn. Nah, aku ambil ni je lah. Aku tak tahu masa tu yang lagi useful. Okay, macam ni. Aku ambil je ni, aku rasa bom lagi penting untuk aku. So, kalau aku ada banyak bom, aku boleh letupkan room-room kat tepi ni untuk aku dapat secret room. So, aku ada I got a feeling yang aku tak akan dapat banyak bom kat sini. Dan even if aku dapat banyak bom, aku tukar balik lah pada tadi. Wah. Okay, sekarang ni kalau kau perasan, dia ada dua bilik macam ni tau. So that means salah satu daripada bilik ni adalah item room, dan satu lagi adalah shop. So kalau aku ada banyak kunci, aku boleh try. Tapi sekarang aku ada satu je. So aku just nak gunakan untuk betul-betul item room. Jadi item yang kita unlock masa tu pun all stats up juga. Wow, this is really good. Dan kalau dapat badan kita mega, itu pasal dia macam siapa pernah main Super Meat Boy, kan badan dia semua mega kan. So samalah yang ni pun situ juga. Aku tak tahu kelebihan item ni daripada all stats up yang lain. Macam yang first tadi ada mushroom, dia all stats up juga. Yang ni pun all stats up juga. So apa bezanya? Entahlah, nanti aku check lah apa bezanya ni. Okay. Okay, good. Okay, one more. Die. Gardei. Yang ni lah salah satu boss yang aku rasa aku nak fast forward pasal bosan gila lawan dengan dia ni. tak ada di room to dev room. Ini mesti pasal aku. Okay, aku nak ambil bomb ke? Ya, aku I will stick with the bomb. Ini dah pasal aku suka fast forward ke, pasal usually boss punya fight adalah satu benda yang sama yang diulang-ulangkan pasal kita nak elakkan segala. Kalau macam ada kasi item. Si, tak ada kasi item pun. Dah banyak duit aku ambil. Kalau macam ada macam boss yang susah, itu aku tak akan fast forward lah. Tapi kalau macam boss tadi tu yang sungguh bosan, aku akan fast forward kan lah. So tak adalah macam video dia panjang sangat. Orang ramai dah message aku kenapa tak buat, aku dah lama tak buat video Minecraft kan. Taklah, aku tak tahu bila aku buat video Minecraft. Aku rindu dengan Minecraft tapi I don't have any idea. Tunggulah 1.9 nanti keluar. So aku ada benda baru sikit nak explore. Ambil duit you. Kesekan item. No, fuck you. Okay, good. Besar pula bilik ni. Ke aku nak terus pergi ke kalau aku jumpa item room, aku akan terus pergi ke boss room terus. Pasal aku ada card challenge me ni kan. Senang sikit. What the hell? Okay. Nope, aku tak nak kasih kau. Kau bukan tolong aku pun. Lemon Party. Siapa yang tak tahu Lemon Party, jangan Google ataupun YouTube kan Lemon Party. Tak boleh tidur kau nanti. Just ni kau akan muntah. Dia macam mid spin lah. Siapa yang tak tengok lagi mid spin, sila Google website namanya mid spin and enjoy. And you're welcome. Pasal aku okay, ni nama party. So okay, prettify. Okay, agak prettify tu. Aku nak pegang kepada lemon party. Tengok. What the hell? Seriously. Aku pun nak gunakan lemon party untuk boss. Tapi masalah dia, tapi masalah dia boss ni dia terapung. So dia tak guna apa-apa pun. Tak ada juga. Oh wait, speed up. Masa macam laju sangat lah pula. Manalah pergi item room ni. Nasib kena yang dapat item room yang jauh sangat. Tu dia item room.
Oh my god. What the hell is this? Apa punya item yang aku dapat ni? Yang ni adalah all stats up juga. Oh ni, sorry. Ni damage up. Okay. Salah. Aku ingat yang ni yang mushroom. Oh, okay. Ni item baru sebenarnya. Aku tak pernah dapat item ni sebelum ni. Okay, aku akan pakai card aku untuk pergi ke boss room yang aku dah kalahkan. Aku tahu itu membazir card tapi aku nak cepat. Dah 10 minit ni. Pasal aku kalau boleh nak apa tu buat boss rush sekali. Kita buat part 1, part 2 boleh video. Macam sebelum ni lah, part 1 aku buat yang biasa, part 2 aku buat boss rush. Boss rush pun kalau best aku biasakan. Kalau macam bosan aku lajukan dia. Aku rasa macam damage aku tak cukup. Okay. So hard. Dah lah, terapung lah tu. Aku tak dipakai lemon party. Kau tidak boleh bunuh dia dengan cepat. Game ni kan dia balance tau lah, kasi kita benda yang bagi kita rasa macam kita ni kuat gila. Lepas tu nanti ada run yang kasi kita rasa macam kita terlalu lemah dan rasa macam nak give up dia rasa dia. Okay. Ada free key. Oh man, ni lagi best. Ingat tak ni apa ni, apa tu boleh macam tu. Wah, kalau aku ada laser sekali, kalau aku ada macam brimstone, memang best lah. Ni adalah pretty fly, so aku ada dua protective fly mengelilingi aku. ni pun terapung juga. God damn, pasal ni luck aku. Aku rasa aku tak dapat lah. Aku rasa aku tak dapat. Apa tu, boss, bukan boss rush, deal with the devil room. Aku dah ambil red heart ni yang damage. Tak dapat stuff. Open the world. Oh, dapat kunci. Okay. Dia boleh. Oh yeah, open the world. Boleh lah. So aku boleh pergi shop. Pasal aku nak donatekan semua barang-barang aku. Cuba kasih aku macam damage up ke apa ke. Bagus sikit. Bateri tu murah lah pula. Aku ambil sohat sekali. Okay, sikit tu je aku dapat kasih. Nampak tak ada yang bilik yang tak ada soal tu. Aku boleh guna bomb untuk masuk ke tempat rahsia tu lah. So boleh guna bomb ni. What? Okay, sebenarnya aku boleh just macam ni. Wait, what? Kau kat situ ke? Ada tak ada soal kot? Kau tak kena? What the fuck? Okay, sini kan? What? Aku salah. Okay, sini. Sepatu dia ada kat sini. Boleh dapat. Okay, good. 99 bombs. Okay, memang aku tak perlukan item lagi dah. Aku dah berlambak dah bombs. Okay. God. Sakap betul lah. Okay, aku tak nak lawan dengan korang. Aku nak blar sini pasal aku ada banyak bomb. So just letupkan ni. Goodbye. Okay, item room. Give me something good. Split shot. Split shot ni masa tier kita kena dinding ni kan, nampak dia macam terbelah pada dua. So aku boleh guna lemon party kat room ni. Dalam lah. Alang-alang. Good. There's nothing here. Barang dikasih semua tak best. Tapi badan aku besar gila kot. Aku dapat mushroom dengan apa tu, Super Meat Boy tu. Ambil balik ni. Okay. Dan kita terus pergi ke room seterusnya. Seriously, aku rasa macam dengan semua damage up yang aku dapat, aku rasa macam damage aku tak cukup kuat pula sekarang ni. Padahal aku dah dapat berapa damage up punya item.
dengan all sets up segala. Tapi aku rasa macam damage aku tak cukup. So kita tak bom satu kat sini, bom satu kat sini. Dan aku ada banyak bom. Okay. Sini ada banyak tengkorak, so banyak benda yang aku boleh pecahkan. Dan hopefully aku dapat banyak mat. Oh, see, aku dapat 2 dark card. This is really nice. Item multiplier, bom aku multiply lagi. The hell. Aku dah ada 99 bom balik dah. Fuck me. Kesan. Kesan okay kak. Lemon party. Justice. Yang ni apa? The sun. Justice apa dia buat? Oh, item. Okay, so kita masuk dalam. Okay. Okay, aku nak ambil the sun. Pasal lawan dengan mums bagus kalau dengan ambil the sun ni. Luck aku tak cukup ke? Okay, good. Woo. Okay, good. Banyak gila hat saya ada kat sini. Ah, no. Oh no, no. Ah, no. No, no. Mati cepat, mati cepat, mati cepat. Die, die, die. Banyak dia. Wait lah, this big shot. Boom, mati kau. Yes. Okay, tak tahu. Wow, bom tu ikut aku pun dia. Okay. Wow. So the full aku tak nak. Aku ambil the sun. Nak lawan masa lawan the bombs nanti. Pasal pasal dia akan tunjuk map. Walaupun tunjuk map, tapi dia akan damagekan enemy. Okay. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Oh my god. Come on, mati lah cepat sikit. Mana kau? Eh, dah mati? Oh, okay. Good. And all I got is dead. All the effort that I make only for that. Ah, fuck it. Aku dah ambil banyak kunci sini. Oh, item room. Nice. Woo! Sebenarnya dia, macam aku rasa aku dah cakap banyak kali dah. Tapi aku dapat banyak lagi item yang... Aku dapat banyak item yang aku tak dapat masa aku main crack dulu. Pasal yang crack aku main ni lah. Aku just main ni. Aku tak fokus achievement ni. Pasal bagus ni Binding of Isaac ni. Setiap achievement dia dapatkan item. Okay, good. So aku ada storage dengan okay. Yang bateri aku ambil tadi tu storage. So that means walaupun aku tak guna, aku boleh charge balik. Nampak tak bateri? Apa tu aku punya meter tu naik sendiri gitu. Okay, bagus-bagus. Item dia bagus. Oh, lawan dengan mum. Mum's food. Where are you? Here, here you go. So aku ada 2 tangan. One. Good. Good. Okay.
Look at that. Wow. Wow. Best gila kot aku boleh guna ni bila-bila aku nak pasal dia charge sendiri. Oh. Nice. Alamak, aku tak dapat boss rush lah. Lebih 2 minit. Kalau nak tahu item apa yang aku dapat, tunggu esok part 2 Binding of Isaac Rebirth. Assalamualaikum.